pembantu jadi juragan, juragan jadi pembantu karena berbagai sayuran dijual di pasar ini. Untuk teman-teman menikmati liburan di hari Minggu. Nah, halo teman-teman yang terkasih dan tersayang dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Jumpa lagi dengan saya Mbak Sevlog. Untuk video saya kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menemani saya menikmati liburan di hari Minggu. Dan seperti biasanya, liburan ala Mbak Sih Vlog yaitu jalan-jalan menyusuri sepanjang jalan. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, bahagia, sejahtera, bersama orang tercinta, bersama keluarga tercinta. Dan apabila di luaran sana ada teman yang sedang sakit, saya doakan semoga terangkat penyakitnya, semoga cepat sembuh, bisa pulih kembali sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kepada teman-teman yang selalu setia dengan channel YouTube saya, yang selalu mensupport channel YouTube saya dan tentunya yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kebaikan tumbuh kebaikan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru klik video saya ya, selamat datang. Semoga kalian juga suka dan terhibur dari video yang saya sajikan. Karena tujuan saya selain mendokumentasikan kegiatan saya saat menikmati liburan di hari Minggu, saya juga ingin ya video saya ini sebagai hiburan buat teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui aktivitas saya dan suasana yang ada di Hong Kong. Jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton, terima kasih. Nah, seperti inilah teman-teman, ini adalah kota Mong Kok yang ada di Hong Kong. Seperti yang kita lihat ini ya, di depan ini adalah pasar buah-buahan. Ramai pengunjungnya karena sekarang ini hari libur, para majikan, para pembantu, semuanya itu pada libur dan menikmati jalan-jalan. Nah, di area ini juga pasar ya teman-teman. Ada pasar rempah-rempahan, ada pasar ikan, dan terdapat pasar daging. Nah, kalau hari Minggu seperti ini, nah pembantu jadi juragan, juragan jadi pembantu karena pembantunya semua sudah pada menikmati liburan. Nah, para majikan itu pergi ke pasar sendirian. Nah, seperti yang kita lihat ini, yang berbelanja itu adalah para majikan. Ada pembantu atau pekerja migran 1, 2, 3 orang saja. Kebanyakan para pekerja migran itu menikmati liburannya di hari Minggu dan hari-hari libur pekerja migran. Setapak demi setapak, lama-lama menjadi sepanjang jalan. Inilah
yang saya lalui, inilah yang saya nikmati saat liburan di hari Minggu. Waktu saya gunakan untuk jalan kaki supaya badan saya bisa sehat. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan bosan ya dengan video saya. Semoga video-video saya ini menjadikan hiburan buat teman-teman, sehingga teman-teman mengetahui situasi yang ada di Hong Kong. Nah, seperti ini kita bisa melihat ya berbagai sayuran dijual di pasar ini. Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes. Seperti inilah tentang situasi, suasana kota Mongkok yang ada di Hong Kong. Di sini juga kita bisa melihat pasar buah-buahan. Karena hampir di sepanjang jalan, kita bisa menjumpai pasar sayuran, pasar buah-buahan, dan sebagainya. Dan di akses ini ya, sangat ramai pengunjung yang berlalu lalang untuk menikmati jalan ini. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. Mari teman-teman ikuti saya untuk menyeberang jalan ini. Dan di depan ini kita menjumpai sepasang patung ikan yang sangat cantik, indah, dan unik. Nah, ini adalah bagian dari ikon yang ada di Mongkok. Karena di area tempat ini adalah pasar ikan dan pasar akuarium. Dan di sini ada taman kecil untuk teman-teman menikmati liburan di hari Minggu. Nah, seperti yang kita lihat ini. Dan seperti itulah tadi ya teman-teman tentang keseruan saya saat menikmati liburan di hari Minggu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya, telah menemani saya untuk jalan-jalan menyusuri sepanjang kota Mongkok yang ada di Hong Kong ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Jangan lupa dukungannya untuk channel YouTube saya supaya dapat berkembang ya, dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Semoga saya dan teman-teman selalu diberi umur panjang, diberi kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk video saya kali ini, saya akhiri di sini dulu ya teman-teman. Tunggu video saya berikutnya. Bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and...